Video kali ini saya akan melakukan campuran media tanam cabai di dalam polybag. Video ini adalah salah satu permintaan dari teman kita. Simak videonya berikut ini sampai selesai. Baiklah, di sini saya hanya memiliki 3 macam media tanam yang terdiri dari tanah topsoil, skam, dan pupuk kandang atau kotoran kambing. Biasanya perbandingannya yaitu 1:1:1. Di sini saya sebagai contoh saja. Selanjutnya, ketiga media ini diaduk sampai rata, sampai semua medianya tercampur. Tanah berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman dan perkembangan akar. Skam ialah untuk menguburkan tanah. Pupuk kandang atau kotoran kambing berfungsi untuk mempertahankan struktur tanah dan membuat tanaman lebih baik. Kita aduk sampai rata. Setelah semuanya tercampur, media tanam cabai ini siap untuk kita masukkan ke dalam polybag.